Peduli Rakyat Parlimen Sri Gading. Sini jalan ya. Oh. Please subscribe my channel. Thank you. Kesan ribut di Kampung Baru, Sri Gading. Saya ingat sudah tiada waktu itu, namun Allah masih panjangkan umur. Kata Rosita Syadat, 53 tahun, selepas rumahnya rosak teruk dalam kejadian ribut di Kampung Baru, Sri Gading, petang 7 Mac. Dia yang juga asnaf tinggal berseorangan di rumah pusaka berusia lebih 80 tahun, kini hilang tempat berteduh selepas keseluruhannya rosak teruk dalam kejadian sekitar jam 4.50 minit petang. Hanya dalam sekelip mata, satu persatu bumbung rumah diterbangkan angin. Memikirkan keselamatan, Rosita mencari tempat berlindung di tepi peti ais sambil berdoa semoga diselamatkan. Dalam kejadian itu, kira-kira 13 rumah, Masjid Camik Kampung Baru, Sri Gading dan sebuah sekolah kebangsaan dilaporkan mengalami kerosakan. Rumah Rosita antara paling teruk apabila hampir semua bumbung tertanggal manakala perabot serta balangan elektrik rosak. Ni yang terbang tu, bumbung ni. Oh. Yang ini dipindahkan ke satu. Oh. Tapi pakannya tak bagus. Tadi kau kasih yang ke sini. Sini jalan ni. Sikit lagi, selai-selai kat ni kau. Oh. Aduh. Dia terlipat belah sana. Kalau nak betul, kalau nak betulkan semua, iyalah, tak mampu. Iyalah tak, dah ada kawan orang yang nak tolong buat. Iyalah. Ah, belum. Belum. Apa ke 48? 48. 48. Oh, satu lain lah. Rumah buat belah mana? Amin. Ke channel.